Hey guys, welcome to Jukebox Good Mood with me, your host Mimo Hutapea, yang bakal nemenin kamu selama 1,5 jam ke depan. So please don't go anywhere and stay tune terus only on Music TV, karena gue akan muterin lagu-lagu terbaik dari mancanegara dan juga dari dalam negeri. Nah, sebelum gue puterin lagu pertama, gue mau ingetin kalian dulu untuk follow kita di Instagram @mnc.musictv, follow gue juga @hatesmima, and don't forget to request your favorite songs di Instagramnya Music TV dengan cara komen pakai hashtag JukeboxROTD. Oke, untuk memulai Jukebox hari ini, gue akan puterin lagu yang viral banget ya di aplikasi TikTok dan kayak sering banget diputerin di radio juga, yaitu lagunya Pink Panthers and Ice Spice with Boys Allure Part 2, so check it out. Alright guys, itu dia ya kolaborasinya Charlie Puth and Jungkook of BTS dengan Left and Right. FYI, lagu ini berhasil memuncaki peringkat 22 Billboard Hot 100 dan memulai debutnya di posisi 5 di Billboard Global 200 loh guys. Selain itu ya, lagu ini juga berhasil mendapatkan sertifikasi platinum di Kanada serta sertifikasi gold di Amerika Serikat. Keren banget ya, bangga banget ya sama mereka berdua. Nah, next song, Mima bakal puterin lagu Backburner-nya Nicki yang bakal disusul sama Rizky Febian dengan Makna Cinta. Ada juga Jane with Makeba and also Calvin Harris and The Weeknd with Over Now. So, check them out guys. Okay guys, still with me, Mima Hutapea on Jukebox Good Mood. Dan baru aja kamu nikmatin lagu kolaborasinya Coldplay and BTS dengan You Are My Universe. Nah, ngomongin soal Coldplay nih, as we know, mereka ini merupakan band yang peduli banget sama lingkungan ya. Nah, mereka bahkan merancang konsernya agar bisa bermanfaat bagi lingkungan dan mengurangi emisi karbon yang mereka hasilkan. Nah, Coldplay pun menargetkan untuk mengurangi 50% dari emisi karbon dengan konser mereka sebelumnya. Progres gerakan lingkungan yang dilakukan oleh Coldplay ini pun berjalan dengan baik loh guys. Karena mereka udah berhasil mengurangi jejak karbon tur konser mereka sebanyak 47% jika dibandingkan dengan tur konser mereka di tahun 2016 dan juga tahun 2017. Nah, upaya Coldplay yang mereka lakukan gak main-main loh. Mereka memakai sistem baterai untuk peralatan audionya, lampunya, lasernya, dan lain-lain yang bisa diisi dengan energi terbaru berulang kali. Dan salah satu ciri khas dari konser Coldplay yang viral di dunia maya adalah adanya kinetic dance floor, di mana di lantai dansa ini penonton konser bisa melompat-lompat untuk menghasilkan energi buat konsernya. Keren banget ya, kayak patut dapat apresiasi yang tinggi sih band satu ini. Karena selain peduli sama lingkungan, mereka juga punya kreativitas dan inovasi yang tinggi banget. Mima salut banget, semoga nanti band-band Indonesia juga bisa meniru Coldplay ya. Alright, dari Coldplay kita bakal lanjut ke lagu berikutnya. Mima bakal puterin May Stevens with If We Ever Broke Up, so check it out. Okay guys, you're still watching Jukebox Good Mood with me, Mima. Nah, sekarang saatnya gue akan mainin dua lagu requestan kamu yang udah masuk ke Instagram kita at mnc.musictv. Nah, first request ini datang dari @fanny_12 yang minta diputerin lagu Taylor Swift yaitu Style. Terus yang kedua, ada yang request lagu JKT48 Masa Depan yang Menyilaukan Mata yaitu @yana_senandika12 ya. Nah, buat kamu nih yang requestannya belum diputar, terus aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita at mnc.musictv dan jangan lupa pakai hashtag JukeboxLTD. For now, let's enjoy these two requested songs. Okay guys, sudah 1,5 jam nih Mima nemenin kalian. So I have to say goodbye, tapi sebelum gue pamit, gue mau ngingetin kalian untuk follow kita di Instagram @mnc.musictv dan jangan lupa untuk request lagu favorit kalian sebanyak-banyaknya. Dan pastiin lagu yang kalian request ada official music videonya ya. Okay, I hope to see you again tomorrow. Always be happy, always be joyful. Bye-bye guys.